Ilmu syar'i ini hukumnya ada dua. Ilmu syar'i ini hukumnya ada dua. Pertama, ada ilmu syar'i yang wajib diketahui oleh seseorang. Ada ilmu syar'i yang hukumnya wajib setiap orang harus menuntut ilmu tersebut. Tidak boleh tidak. Apa ilmu syar'i yang wajib dituntut itu adalah segala perintah Allah Yang sifatnya wajib bagi kita, kita kerjakan, maka wajib kita memiliki ilmu tentangnya. Maka semua perintah Allah yang sifatnya wajib, ya, yang kita untuk melaksanakannya, maka wajib kita mengetahui tentang ilmu ilmu tersebut. Seperti sholat misalnya, maka wajib bagi anda mengetahui tata cara sholat yang yang benar, tidak boleh tidak. Berdosa anda kalau tidak mengetahui tata cara sholat yang yang benar. Ya, seperti berhaji, maka wajib Anda mengetahui ketika Anda berhaji, maka wajib Anda mengetahui tata cara haji yang benar. Dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perkara akidah wajib Anda mengetahui. Belajar masalah akidah wajib karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Anda untuk mentauhidkan mentauhidkannya. Maka ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang Allah wajibkan kita untuk perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan, melaksanakannya. Kemudian yang kedua, ada ilmu itu ilmu yang mustahab. Yang mustahab itu yang disunnahkan seorang menuntut ilmu tersebut. Maka ilmu mustahab ini kadang-kadang pada sebagian orang bisa menjadi wajib, pada sebagian orang bisa mus mustahab. Contoh misalnya, seorang guru dia tidak wajib mengetahui tentang masalah ilmu perdagangan. Karena bukan profesinya dia. Dia profesinya adalah seorang guru. Tidak wajib bagi dia. Tapi kalau dia belajar tentang masalah perdagangan, masalah tijarah, itu sunnah bagi dia. Tetapi kalau seorang pedagang, wajib dia belajar. Agar dia tidak terjerumus dalam hal-hal yang Allah haram, haramkan. Maka ilmu yang mustahab ini kadang-kadang sunnah pada sebagian orang. Tetapi kadang-kadang wajib pada sebagian orang.